Ada pepatah yang mengatakan sukses itu bukan keberuntungan semata, tapi hasil dari fokus, komitmen, dan persistensi yang gak kenal lelah. Pengusaha yang sukses bukan hanya memberikan sebagian dari diri mereka, tapi seluruhnya. Mereka menyadari untuk sukses mereka harus memberikan 100% diri mereka yang terbaik. Pengusaha sukses bukan cuma memimpikan kesuksesan, tapi bekerja keras untuk meraihnya. Mereka paham, untuk mencapai tujuan besar, mereka harus fokus 100%, komit 100%, dan persisten 100%. Fokus 100% artinya memusatkan energi dan perhatian pada tujuan yang ingin dicapai. Komitmen 100% artinya memberikan segala yang mereka miliki untuk mencapai tujuan mereka. Mereka siap menghadapi tantangan apapun. Nggak cengeng. Mereka bukan cuma bekerja keras, tapi siap bertahan, bahkan ketika situasinya terasa sulit. Persisten 100%, artinya mereka nggak mudah menyerah. Mereka tetap teguh pada tujuan dan terus berusaha sampai akhirnya mencapai kesuksesan yang mereka impikan. Jadi sukses itu bukan sesuatu yang datang secara instan atau tiba-tiba. Sukses itu hasil dari kerja keras, dedikasi, dan ketekunan yang tak kenal lelah. Pengusaha yang sukses sadar betul kalau tanggung jawab untuk sukses itu sepenuhnya ada pada diri sendiri. Mereka berani membuat diri mereka up to date mengikuti perubahan zaman yang bikin mereka makin sukses dan makin menonjol. Kalau Anda punya 3 ciri-ciri pengusaha sukses di atas, yaitu fokus, komit, dan persisten, saya undang untuk ikut webinar eksklusif tentang bagaimana kecerdasan buatan bisa bantu meningkatkan profit bisnis 10 kali lebih cepat. Langsung follow dan tulis AI Profit.